Pemerintah daerah Kabupaten Cianjur memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 2019 dengan melaksanakan upacara bendera di halaman Pendopo Pemkab Cianjur pada hari Senin tanggal 20 Mei 2019. Bertindak sebagai inspektur upacara pada kesempatan tersebut, PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman dan dihadiri oleh Forkopimda Cianjur, para camat dan tamu undangan lainnya. PLT Bupati Cianjur Haji Herman Suherman mengatakan, peringatan Harkitnas ini mengungkap kembali sejarah Sumpah Palapa yang diikrarkan oleh Mahapatih Gajah Mada. Sumpah Palapa merupakan embrio paling kuat bagi janin persatuan Indonesia. Herman menuturkan wilayah Nusantara yang disatukan oleh Gajah Mada telah menjadi acuan bagi perjuangan berat para pahlawan nasional untuk mengikat wilayah Indonesia, seperti yang secara de jure terwujud dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, telah 111 tahun kita bangkit untuk membina persatuan bangsa, dan lebih dari satu abad kita menoleh carakan kehormatan dan penghargaan atas kemajemukan bangsa dalam kondisi kemajemukan bangsa, suku, agama, kebudayaan, tingkah penting geografis yang merupakan salah satu yang paling ekstrim di dunia. Kita membuktikan bahwa kita mampu menjaga persatuan. Sementara Dandim 0608 Cianjur, Letnan Kolonel Infantri Rendra Dwi Ardani mengatakan, momentum peringatan Hari Kebangkitan Nasional diharapkan generasi penerus bangsa khususnya di Kabupaten Cianjur bisa meningkatkan nilai-nilai kepahlawanan semangat Patih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara ini. Harkitnas Kabupaten Cianjur, alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan sebuah komponen masyarakat, elemen masyarakat, kemudian mengingatkan kembali akan perjuangan jasa-jasa para pahlawan dulu, terutama Patih Gajah Mada dalam mempersatukan Nusantara ini, sehingga nilai-nilai itu mudah-mudahan dari generasi penerus Kabupaten Cianjur bisa menyemangati nilai-nilai kepahlawanan.